wasatiyah di sini adalah, menurut saya, wasatiyah itu adalah bagaimana Anda memperlihatkan Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi bisa diterima oleh semua orang, tidak takut, tidak ada fobia di situ. Tidak ditakut-takuti dengan agama, khususnya agama Islam. Orang nyaman ketika Anda hadir di sana, bertemu, hadir di dalam agama tersebut, khususnya agama Islam. Kemudian bisa dijadikan solusi untuk segala permasalahan di dalam kehidupan. Itulah wasatiyah yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di acara podcast NWD Online, di mana pada podcast kali ini saya bersama dengan Tuan Guru Haji Syamsul Hadi. Beliau adalah salah satu Dewan Masyayikh di MDKH Indonesia Pancor, yang merupakan alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Saya akan ngobrol bersama beliau seputar pengalaman pendidikan dan dakwahnya setelah pulang dan atau baik sebelum dan setelah pulang dari Al-Azhar. Tuan Guru, terima kasih sudah meluangkan waktu hadir acara kami, Tuan Guru. Sehat, Tuan Guru, ya? Alhamdulillah, sehat. Tuan Guru, pertama kita ingin tahu, Tuan Guru, ini tahun berapa dan tahun berapa berangkat dan pulang dari Al-Azhar, Tuan Guru? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maladhi hayatina yaumal qiyamah. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat kepada kita semua sehingga kita pada sore yang mulia ini kita bisa bertemu, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai dengan tema dakwah dan pendidikan. Jadi awal saya berangkat ke Mesir itu adalah tahun 2005. Jadi setelah saya selesai Madrasah Aliyah di sini, di dekat Madrasah Nahdlatul Wathon juga itu, Jurang Jaler, saya itu sebenarnya mau berniat ke Mahat. Waktu itu? Sudah berniat ke Mahat, tetapi ada keluarga yang menyuruh untuk kuliah aja dulu. Kuliah, akhirnya mereka menyuruh saya untuk kuliah di STAIN Mataram waktu itu. Masih STAIN. Belum jadi UIN. Iya, belum jadi UIN. Dan prosesnya IAIN baru menjadi UIN. Waktu itu masih STAIN. Saya masuk sekitar 2002 itu, masuklah. 2005 atau 2002? 2002 masuk di STAIN dulu, sebelum saya berangkat ke Mesir. Nah, di situ saya kuliah selama 2 tahun lah. 2 tahun, setelah itu ada pembukaan beasiswa ke Mesir melalui DEPAK waktu itu, akhirnya saya ikut dan alhamdulillah diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus melewati jenjang ujian lagi di Jakarta. Tes lah. Ujian terakhir di tes ya. Akhirnya ikut ke Jakarta juga lulus, akhirnya baru bisa berangkat 2005. Karena proses yang begitu panjang. Ya, 2005 saya berangkat ke Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar. Karena kita baru pemula, belum tahu situasi di Mesir, jadi cukup susah untuk menyesuaikan diri di Mesir. Tapi berkat daripada teman-teman yang sudah lama di sana, ya akhirnya banyak membantu daripada pendidikan kita sampai masuk universitas. Berjalan universitas sampai lulus S1 2016. Jadi karena proses sebagainya. Kemudian setelah itu baru 2016 yang berencana pulang, tapi karena proses visa yang panjang sampai bisa pulang 2017. Kemudian menikah. Setelah menikah 2017, akhir 2017 November waktu itu, kemudian kembali lagi ke Mesir awal 2018. S2 itu S2 ya, Tuan Guru, ya? Untuk S2 di Darul Ifta Al-Mesir. Oh, enggak, di Al-Azhar. Ya.
karena dia bagian daripada Al-Azhar sebenarnya, iya, tapi instansi berbeda yang berbeda masih di bawah naungan Al-Azhar. Al-Azhar. Cuma di situ kita digodok bagaimana menjadi seorang mufti. Yang mana kalau ijazahnya ini bisa kalau ke luar negeri Malaysia, Thailand, Brunei itu setara dengan S2 lah. Dihitung ijazah S2. Dan bisa melanjutkan langsung S3 di Malaysia dan sebagainya. Nah, 2018 sampai 2019. Setahun. Karena waktu itu COVID. Oh iya, COVID. Nah, saya mau pulang ternyata enggak boleh. Ternyata ada tanggungan saya, dua orang istri dengan anak. Prosesnya juga susah. Akhirnya baru bisa pulang 2022. Ngurus semua data, kemudian yang kita butuhkan untuk pulang, ngurus istri, ngurus anak, dua datanya. Maka sampai 2022 dengan segala permasalahan yang ada, akhirnya baru bisa pulang 2022. Ya. Berarti kalau direntangkan waktunya, Tuan Guru, sejak 2007 sampai 2005 ya? 2005 sampai 2022, berarti berapa tahun di Mesir, Tuan Guru? 17 tahun. Ya. 17 tahun. Apakah sekolah ke Mesir itu merupakan keinginan sejak kecil, Tuan Guru, atau muncul belakangan? Enggak ada, gimana, ada sejarah. Sebenarnya dulu saya ada seorang guru saya yang sangat saya hormati. Beliau juga masyaikh di Mahad dulu. Siapa beliau? Guru Mahsun Siddiq. Beliau rumahnya dekat di sini, di Jurang Jalan juga. Beliau Tuan Guru Mahsun Siddiq, beliau yang mentarbiah, menjadi guru saya, menjadi guru spiritual, guru ilmu dan sebagainya. Waktu di Pompes ya, Tuan Guru? Waktu di Pompes. Di MA, di MTS ya? Iya. MTS dengan MA. Ada satu masyaikh juga, cuma dekat sini, Tuan Guru Komarudin. Juga berperan dalam perkembangan keilmuan serta tarbiyah. Dua orang inilah yang luar biasa bagi saya, yang telah mendidik saya sehingga saya bisa mengembangkan keilmuan tersebut. Memang enggak ada keinginan dari kecil. Cuma pernah saya berazam ingin sekolah ke luar negeri. Dan saya menyebut dua. Kalau tidak ke Mekah, ya ke Mesir gitu. Akhirnya yang terkabul ke Mesir. Tapi mereka, guru-guru saya yang saya sebutkan tadi itu, Tuan Guru Mahsud Siddiq, Masyaikh Mahat juga, Tuan Guru Qamaruddin, Masyaikh Mahat, mereka luar biasa. Mereka lah yang menjadi penyemangat saya untuk terus belajar, walaupun tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ataupun sampai di luar negerimu, sehingga kamu nanti akan mendapatkan pengalaman yang banyak dan bisa melihat negerimu dari luar, itu sungguh sangat luar biasa. Memang enggak ada keinginan, cuma itulah takdir Allah Subhanahu wa taala, ada saja jalannya. Alhamdulillah. Tuan Guru kan katanya tadi tidak S2 di Al-Azhar gitu. Kenapa enggak di Al-Azhar, Tuan Guru? Di Azhar itu sulit. Sulit dalam ya? Artian sulit, tetapi dibarengi dengan kualitas yang tinggi. Di Azhar itu Anda masuknya mudah, tapi keluarnya sulit. Kenapa? Karena Azhar itu bukan melihat berapa cepatnya Anda masuk, tetapi berapa berkualitasnya Anda pas keluar. Bukan berapa cepatnya Anda masuk, tapi seberapa kualitas yang Anda dapatkan ketika keluar. Maka rata-rata sulit, rata-rata lama, karena memang proses belajar itu harus lama. Secara hakikatnya harus lama. Sehingga apa? Itu sulit. Mungkin dengan kemampuan yang saya miliki agak sulit. Dan juga ada permasalahan yang sebenarnya di luar daripada kesulitan tersebut. Karena waktu itu saya membutuhkan visa di Mesir. Saya mencoba untuk cepat mendapatkan visa setelah S1. Saya masuk sebuah universitas terbuka. Setelah sekitar 2 tahun di situ, universitas tersebut mempersulit saya untuk mendapatkan visa tinggal di Mesir. Sampai 2 tahun saya enggak punya visa di Mesir itu. Hanya untuk mendapatkan izin tinggal. Akhirnya ada solusi lain, harus masuk ke universitas Darul itu. Darul Ifta Mesir ya, yang saya sampai selesai tadi selama 3 tahun. Maka saya masuk juga di situ.
demi juga, untuk bisa mendapatkan izin tinggal itu ya. Ya. Dan di situ ngasih izin tinggal itu dan dipermudah. Kan kita didukung dan sebagainya, baik secara administrasi maupun keilmuan. Maka saya menetap di situ sampai selesai Darul Ufta Al-Misriyah. Program pengkadaran ulama yang bisa untuk menjadi seorang mufti atau seorang yang punya kemampuan untuk berfatwa, memberikan permasalahan dan solusi kepada umat tentang permasalahan agama. Jadi itu sebenarnya, kan itu semua proses sebenarnya. Allah yang maha mengetahui apa hikmah di balik itu. Jurusan dan guru? Jurusannya S1 bahasa Arab, Arab. Jurusan umum. Jadi di situ di kuliah Lughah Al-Arabiyah itu banyak jurusannya, ada jurusan umum itu yang mencakup semua ilmu tentang bahasa Arab. Ada yang jurusan Tarikh wal Hadarah tentang sejarah dan kebudayaan itu di kuliah Lughah Al-Arabiyah. Ada lagi jurusan Sahafah wal I'lam tentang jurnalistik dan semua yang berkaitan dengan. Nah, ada jurusan yang saya masuk ini ada jurusan umum, yaitu belajar tentang bahasa Arab secara umum, sastranya, kemudian linguistiknya, semua yang berhubungan dengan bahasa Arab di S1-nya. Kemudian S2 saya di jurusan Maharah Al-Fatwa, kemahiran keahlian berfatwa atau bagaimana menjadi seorang mufti. Mufti niki kalau sekarang itu ya setingkat dengan MUI lah. Majelis Ulama Indonesia. Orang yang fatwanya. Orang yang sudah berhak mengeluarkan fatwa terhadap satu masalah tentu ya. Seperti ini lah. Oke. Kalau dibahasakan. Tuan Guru, kembali ke Solat Al-Azhar, Tuan Guru. Ya. Saya sudah sering mendengar tentang betapa sulitnya di Al-Azhar, Tuan Guru. Belajarnya. Ya. Nah, saya ingin tahu, Tuan Guru, di manakah letak yang paling sulit menurut Tuan Guru itu? Di Al-Azhar itu. Apakah di hafalannya atau yang ditekankan di sana, Tuan Guru? Hafalankah atau penguasaan secara menyeluruhkah, Tuan Guru? Jadi, Azhar itu secara menyeluruh, kalau kita sudah punya kemampuan dasar di Indonesia, mungkin agak lebih mudah. Tapi ketika Anda ke Al-Azhar, tidak punya kemampuan dasar tadi itu persiapan, baru langsung setelah nggak pernah belajar misalnya bahasa Arab di Indonesia, kemudian langsung tiba-tiba ke sana ya? Ya, Anda harus mulai dari awal. Karena yang paling dibutuhkan adalah bagi seorang penuntut ilmu adalah kemauan yang keras. Setelah kemauan itu banyak, kuat, dan azam yang begitu besar, maka Anda harus fokus. Fokus. Al-multafit la yasir. Itu perkataan para ulama. Orang yang tidak fokus tidak akan pernah mendapatkan tujuan yang dia inginkan. Itu disebutkan dalam ta'lim al-muta'alib. Yang dua ini, yang sangat berperan dalam kesuksesan seorang penuntut ilmu adalah fokus, kemudian azam yang kuat, keinginan yang kuat. Karena kalau Anda punya kemampuan sedikit, tidak memadai, tapi Anda punya keinginan yang kuat, itu bisa diciptakan. Bisa menciptakan kemampuan tersebut dengan azam yang kuat. Kemudian kalau fokus, itu akan menentukan arah mana yang ingin kita capai. Seberapa besar persentase yang harus kita persiapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti itu. Yeah. Maka Azhar di situ saya melihat ada kesulitan ketika Anda tidak mempersiapkan diri dengan baik. Dengan baik di awal. Tapi kalau sudah mempersiapkan diri, ada pendukung, ilmu pendukung dasar yang sudah ada di Indonesia termasuk bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, misalnya mantik sedikit dan sebagainya, Anda akan semakin mudah. Yang sulit di Azhar itu menurut saya adalah menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang di sana. Karena apa? Karena ketika kita terpengaruh dengan suatu tempat, dengan budaya suatu tempat, kita akan sulit untuk melepaskannya. Tetapi ketika Anda kuat misalnya, Anda punya sesuatu yang harus dipegang, niat yang memang niatnya ke sana memang belajar. Khusus belajar, tidak mau terpengaruh dengan kebudayaan yang ada di sana, maka insya Allah sampai akhir Anda akan bisa meraih kesuksesan. Jadi bukan tidak mungkin Anda gagal di situ. Bisa gagal. Bisa gagal, dan sudah banyak buktinya.
Jadi hanya ke sana, misalnya dia tidak fokus, akhirnya nanti pulang enggak selesai. Sudah ada beberapa gitu, tapi enggak banyak gitu. Ya. Tapi ada contoh yang diberikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah pelajaran. Sebenarnya Al-Azhar itu apa yang kita pelajari di sini sama ilmunya. Fikih, nahwu, sharaf. Mungkin di situ pengembangan. Jadi lebih dalam dari apa yang kita pelajari di sini. Jadi mungkin juga metode yang dipakai mungkin lebih tinggi, lebih melihat situasi dan kondisi. Maka di situ kesulitannya. Tapi ketika Anda bertanya tentang kesulitan tersebut, saya ingin memberikan solusi bagi teman-teman yang ingin belajar ke Timur Tengah, iya, khususnya ke Al-Azhar. Itu persiapkan bahasa Arab. Itu pertama. Pertama Tuan Guru ya. Iya. Bahasa dulu pertama. Bahasa pertama. Nahwu sharaf harus kuat. Kemudian sedikit balaghah, kemudian mantik. Mantik ini perlu karena untuk menjaga bagaimana Anda berpikir secara benar ketika belajar dan sebagainya. Tapi yang lebih perlu juga itu nahwu sharafnya harus kuat. Harus kuat dasar. Dengan muhadasahnya, bagaimana nanti mengembangkan bahasa yang kita sudah pelajari di Indonesia kemudian disesuaikan dengan bahasa yang ada di sana, yaitu bahasa amiyah. Nah, dan tidak sedikit daripada para dosen yang memakai bahasa amiyah, bahasa umum, bahasa percakapan orang Mesir. Itu mungkin kesulitan yang saya lihat paling besar adalah pergaulan. Pergaulan itu sangat sangat merugikan ketika kita tidak bisa menempatkan diri kita di mana. Tapi teman-teman yang sudah bisa selesai dari masalah pergaulan, insya Allah dia akan sukses di akhirnya, karena dia bisa menjaga dirinya dari pergaulan yang tidak baik. Dilar itu Tuan Guru, soal lingkungan juga Tuan Guru, saya dengar juga di Mesir itu faktor lingkungan juga berpengaruh Tuan Guru ya. Nah, seperti apa sih Tuan Guru lingkungan di sana, masyarakat Mesir lah adalah masyarakat yang agak bebas ya. Dalam artian kepedulian sosial itu tidak terlalu dilihat. Lihat. Kenapa? Misalnya Anda berjalan, ya cuek. Tidak ada sapa-sapa. Tidak ada sapa. Ya. Silohiat misalnya tidak ada. Itu kebanyakan orang. Tetapi ya. yang mempunyai sakofah ilmu, kemudian dia didukung dengan keagamaan, mereka akan menghormati Anda. Karena Anda dilihat sebagai seorang penuntut ilmu datang dari jauh, dari negara yang rela untuk datang ke sini, Anda dihormati. Kan itu kan berapa orang saja, tapi kebanyakan masyarakat ya, pandangan umumnya seperti tadi, cuek dan sebagainya. Meskipun Mesir ini adalah luar biasa menurut saya, dari segi sakopahnya, sejarahnya kan sudah panjang betul. Sejarah bagaimana Mesir itu dari dulu sejarahnya sangat panjang. Tetapi yang terbaik bagi Mesir ini adalah ketika mereka paham dengan seorang penuntut ilmu, mereka akan respect, mereka akan sangat ingin membantu, mereka sangat menghormatinya. Itu bagi masyarakat yang paham dan punya background agama yang kuat. Nah, seperti itu. Itu secara kemasyarakatan. Dan saya lihat Mesir ini banyak orang yang mustaqaf. Termasuk ketika membaca itu sangat minat membaca. Tinggi minat membaca ya. Ya, mungkin orang yang jualan di pinggir-pinggir jalan itu mereka baca koran, baca koran, dan sebagainya. Bahkan yang jualan-jualan itu mereka tetap membaca dan sebagainya. Berbeda dengan di Indonesia, daya baca kita kurang. Ya. Sehingga walaupun mereka orang biasa, tapi mereka tahu keadaan karena sering membaca, yang terjadi. Ya. Kalau kita enggak. Hanya dikasih tahu saja, kemungkinan besar apa yang dikasih tahu itu banyaklah yang tidak benar. Seperti itu. Itu kalau masalah kebudayaan kita nggak bisa ngomong karena Mesir dari dulu kebudayaannya. Nah, yang terpenting adalah ketika Mesir itu ada Azharnya. Itu yang menjadi suatu yang sangat luar biasa. Wasenya, wase di tengah ada, itu. Ya, kalau tidak ada Azhar mungkin Mesir tidak akan diingat.
saking di luar biasanya Mesir itu karena ada Al-Azharnya. Ya, seperti itu. Satu lagi Tuan Guru soal Al-Azhar. Di sana ditekankan sekali dengan istilah Islam Wasatiyah itu Tuan Guru. Islam? Islam Wasatiyah. Al-Wasatiyah. Al-Wasatiyah. Ya. Nah, kita ingin tahu Tuan Guru seberapa kuat ditekankan di sana Tuan Guru soal Islam Wasatiyah itu Tuan Guru. Dari Islam Al-Wasatiyah. Jadi bahwa Islam Al-Wasatiyah itu memang sudah lama di Mesir, semenjak sejarah Mesir itu dimulai, dan itu tetap dijaga oleh Mesir sendiri, terutama oleh Al-Azhar, atau oleh orang-orang yang memang sebagai penentu kebijakan di Azhar, termasuk misalnya Syaikhul Azhar. Beliau itu sangat menjunjung tinggi tentang wasatiyah. Wasatiyah di sini adalah, menurut saya, wasatiyah itu adalah bagaimana Anda memperlihatkan Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi bisa diterima oleh semua orang, tidak takut, tidak ada fobia di situ. Tidak ditakut-takuti dengan agama, khususnya agama Islam. Orang nyaman ketika Anda hadir di sana, bertemu, hadir di dalam agama tersebut, khususnya agama Islam. Kemudian bisa dijadikan solusi untuk segala permasalahan di dalam kehidupan. Itulah wasatiyah yang sebenarnya. Jadi tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dia itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu pemahaman wasatiyah yang, dan itu tetap dijaga oleh Al-Azhar. Tetap dijaga oleh Mesir secara keseluruhan. Kenapa? Karena mereka berangkat dari pemahaman bahwa solusi dari setiap permasalahan itu adalah bagaimana menjalankan ajaran agama dengan baik, menghormati pemeluk agama tersebut, apapun nama agamanya, selama agama tersebut membawa kepada kebenaran, menyuruh orang untuk tetap bersaudara atau dalam persaudaraan, maka itulah juga yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Karena pasti akan sama ajarannya kalau memang kita ingin kebaikan. Yang menarik Tuan Guru, saya bertemu dengan beberapa teman alim Al-Azhar yang cerita bahwa mereka diajar sempat down Tuan Guru. Sempat down lah, sempat apa istilahnya, putus asa. Saking ketatnya Al-Azhar. Nah, dan mereka menyebut Tuan Guru lah yang datang sebagai penyelamat, yang memberikan motivasi, memberikan mereka nasihat supaya bertahan dan harus sukses di sana Tuan Guru. Ada Tuan Guru Zulkarnain, ada Tuan Guru Wirajaya yang mengaku Tuan Guru lah yang datang untuk memberikan motivasi sehingga mereka akhirnya bertahan di sana. Nah, kita ingin tahu gimana sih Tuan Guru ceritanya? Gini, biasanya teman-teman yang datang ke Mesir itu mereka tidak tahu tentang Al-Azhar, karena baru pertama. Kemudian apa yang dia pikirkan sebelum datang ke Al-Azhar itu jauh berbeda dengan kenyataan yang terjadi di Al-Azhar sendiri. Mereka berpikir mungkin Mesir itu negara yang sudah modern, negara mereka mungkin tidak pernah berpikir bahwa mungkin di situ kehidupannya seperti yang terjadi secara fakta yang ada di lapangan. Mereka down. Saya berinisiatif untuk bisa memberikan bantuan, bisa mengangkat mereka, saya datangi mereka. Jadi bukan mereka yang datangi saya cari mereka, anak-anak baru ini yang mau, tapi karena susah kalau yang tidak mau. Saya berikan nasihat, walaupun saya tidak diminta. Saya berikan nasihat bahwa Mesir seperti ini. Bagaimana kalian harus ketika datang di Mesir, apa yang harus dipersiapkan? Saya kasih tahu mereka, kemudian saya ajak mereka, bukan hanya masjid itu, ayo di sini tempat kita ngaji, di sini tempat kita maksudnya setiap hari bagaimana Anda tujuannya di sini adalah untuk belajar dan hanya belajar dan hanya belajar. Yang lain itu cuma euforia dan istirahat saja. Cuma kembali kepada tujuan akhir belajar. Tapi bagaimana cara mewujudkan belajar tersebut? Gini caranya, saya ajak mereka ke halqah-halqah masyayikh. Nanti saya ajak ke mereka itu semuanya ke halqah masyayikh. Kemudian kita arahkan. Kalau kita tidak bisa, kita limpahkan kepada teman yang lain. Oh, ini tolong diajak. Ini tempatnya. Ini programnya setiap hari, hadiri. Kalau tidak dihadiri, tanyakan apa permasalahan mereka. Kemudian ajak mereka, insya Allah mereka akan patuh. Karena biasanya anak baru itu cepat diarahkan. Kalau yang sudah lama ini susah ini. Nah, jadi mereka agak mudah
karena belum tahu apa-apa diarahkan, mereka nanti itu yang menjadi tujuan awal mereka datang. Sehingga apa yang kita arahkan itu menjadi patokan mereka untuk belajar. Misalnya di pagi mereka kita arahkan untuk setelah subuh belajar sampai jam 8, itu membaca hadis, ada syekhnya, ada tempat khususnya di masjid dan sebagainya, kita arahkan. Bahkan mungkin kita ajak mereka yang belum bangun pagi, yang belum bisa siap pagi, kita yang awal anak-anak baru ini kita ke rumahnya, ayo, ayo hadir sama saya. Nanti setelah ini baru kalian kuliah dan sebagainya. Demikian juga malam, ayo bagi yang mau. Karena susah kalau kita ajak yang enggak mau, kita sudah ke rumahnya enggak mau, ya sudah kita lepas tangan. Okay. Dan di situ, di masjid itu sudah ada kita PWKNWDI, Keluatan Dunia Islamiyah. Sekarang kita, nah, teman-teman yang dari NWDI secara khusus dan secara umum, silakan siapa yang mau untuk dibimbing di situ, silakan terbuka, bukan hanya yang NWDI saja, tapi siapa yang membutuhkan bimbingan, kita kita persiapkan. Dan kita sudah siapkan senior-senior di situ yang nanti akan membantu. Memang sebelum saya pulang, saya banyak bergaul dengan teman-teman yang baru, ya termasuk yang sudah pulang sekarang seperti yang Anda sebutkan, Satu Laipi dan banyak lagi yang belum disebutkan, bahwa mereka ya alhamdulillah mengambil manfaat dari irsadat wa taujihat yang kita berikan kepada mereka, sehingga mereka sampai sekarang masih mengingat hal tersebut. Dan itu bukan sebuah kehebatan, itu adalah sebuah kewajiban. Sebagai seorang yang lebih dulu datang ke Mesir, kita mungkin mereka tidak bisa mencari sendiri siapa kita datang. Karena masih kurang pengalaman. Iya, kurang pengalaman. Mereka enggak mungkin akan mencari, tapi kita datangi, kita berikan bantuan, bimbingan, sehingga nanti mereka ketika di Mesir mereka sudah bisa berjalan sendiri, ya minimal itu setahun lah. Setelah 2 tahun mereka sudah bisa berjalan sendiri. Ini yang cawan ini, yang baru datang selama setahun itu, kita takut nanti pergaulan mereka tidak bagus. Ya. Itu yang terjadi selama 4 tahun sampai mereka seperti S1, mereka tidak akan pernah sukses dan tidak akan pernah bisa meraih tujuan awal, yaitu menuntut ilmu yang sebenar-benarnya. Oke. Tuan Guru. Ya. Dari Mesir pulang ke Lombok, kemudian masuk menjadi masyid di Ma'had. Ya. Kita ingin tahu Tuan Guru, gimana cerita awal hingga pada akhirnya Tuan Guru masuk dan menjadi masyid di Ma'had. Itu mungkin bukan karena kehebatan, tapi karena mungkin banyak relasi. Makanya kita ingin tahu Tuan Guru. Yang paling berperan adalah Al-Muqarram Dr. Tuan Guru Haji Said Ghazali. Karena Dr. Said Ghazali sendiri, beliau adalah mentor saya. Di Mesir. Di Mesir waktu saya datang pertama, beliau yang mengarahkan saya, beliau juga yang membawa saya kepada komunitas yang kita sebut dengan komunitas Sufi, yang di situ ada seorang syekh, nama Syekh Ibrahim Al-Batawi. Di Mesir. Ibrahim Muhammad Al-Batawi, seorang ahlu bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mempunyai tariqah nama tariqah Al-Batawiyah As-Sayyuriyah. Di situ kita berkumpul juga berapa teman-teman daripada NWDI, BWK. Mereka berkumpul setiap setiap minggu, malam Jumat. Mereka zikir khadrah, zikir tasawuf, zikir sufi. Di situ mereka juga ngaji setelah itu dengan membaca kitabnya Imam Ghazali, kitabnya Imam Al-Qushairi dan sebagainya. Di situ kita dikumpulkan, dipertemukan, akhirnya keakraban itu ada. Terjalin dari sana, dari Mesir. Dari Mesir kita dipertemukan. Kalau sebelumnya enggak ada. Tidak ada, kita tidak tahu. Tidak kenal. Itu yang mempertemukan kita, dan beliau juga di situ dekat. Akhirnya kita mulazamah. Dr. Said juga di situ, sehingga ketika Dr. Said pulang, beliau juga nyuruh saya untuk tetap aktif di sini, wakili saya di sini, di komunitas itu, dan tetap di situ sampai kamu pulang, sehingga hubungan itu tetap terjaga. Hubungan tetap terjaga, kemudian juga kita
beliau itu bagaikan orang tua kita di Mesir. Dr. Said ini bukan hanya saya aja, tapi bagi teman-teman yang lain itu bisa ditanyakan kepada teman-teman alumni. Dan sampai sekarang beliau masih mengayomi kami, menjadi bapak bagi kami, dan beliaulah sebab yang paling besar menurut saya. Yeah. Kenapa sampai bisa mengabdi di Mahad Darul Quran wal Hadis. Dan beliau sempatnya mau kalau cepat pulang mungkin kita usulkan bersama Mas Syekh yang sebelumnya kan ada pengangkatan. Iya. Yeah. Tapi beliau ya baru pulang ya, baru. Yeah. Baru kita usulkan, kata beliau sempat beliau ngomong seperti itu. Dan juga banyak senior-senior teman-teman di Al-Azhar yang di Mahad sekarang. Di Mahad sekarang itu misalnya kalau saya sebutkan mungkin sepertiganya ya. Dari menangkan memang alumni Al-Azhar. Iya, ya, alumni Al-Azhar yang lebih sekarang. Dulu itu Dr. Abdul Aziz, karena waktu Dr. Solah dan sebagainya itu senior-senior kita dulu di Al-Azhar. Tuan Guru Muzani juga senior lebih dulu beliau, kemudian yang Tuan Guru Syarawi, kemudian Tuan Guru Aiman Az-Zahidi, mereka lebih dulu, kemudian Tuan Guru Ishaq, ketika saya baru datang beliau pulang langsung, Tuan Guru Ishaq, kemudian yang satu level mungkin Tuan Guru Azhari, Tuan Guru Sami, oh, iya. Tuan Guru Habibur Rahman, Tuan Guru Lalu Mujma, Tuan Guru Nurul Anwan lebih duluan beliau, kemudian Tuan Guru Taufikur Rahman dan sebagainya. Itulah yang kita selevel dengan beliau dan tetap kita berhubungan baik sampai sekarang. Karena ya atuyuru ala asgaliha taqa. Kita itu bergaul dengan yang apa namanya? Yang lebih banyak kita serupa dengan diri kita sendiri. Maka yang lebih berperan adalah Dr. Said Ghazali. Kenapa sampai bisa masuk Mahad? Beliau yang mengusulkan, beliau yang mengurus semuanya. Ya kita hanya mengatakan siap sami'na wa ato'na. Nah, tahun berapa Tuan Guru masuk di Mahad? 2023. Berapa tahun setelah pulang itu? Atau langsung ya, setelah pulang? Belum setahun kayaknya Niki. Ya. Enggak langsung setelah pulang. Setahun setelah pulang. Setahun setelah pulang. Pulang 2022 kan? 2022. Masuk 2023. 2003. Sebelum sebelum khultah. Satu bulan sebelum khultah. Aktivitas lain Tuan Guru selain di Mahad sekarang? Selain di Mahad yang ngajar juga di beberapa pondok pesantren. Ya. Di Trare. Oh, Trare. Ada Nurul Azhar di situ. Di madras Mahadnya, di Aliyahnya. Ngajar di situ bahasa Arab, nahus Arab, balaghah sama fikih. Kemudian ada juga di sini di Praya di Gerunung. Itu Subrus Salam di situ juga ngajar di diniahnya. Kemudian ada di pondok pesantrennya Dr. Said Ghazali di Glogor. Glogor juga setiap minggu di situ ngajar muhadasah dengan qawaid lughatul arabiyah. Kemudian ada juga di Al-Badriyah. Al-Badriyah Sunda. Di Sunda, ya. Itu sekali seminggu ngajar fikih Fathul Mu'in. Ngajar di situ. Di samping itu ya pengajian-pengajian, dakwah-dakwah, hari besar, kemudian juga ya bagaimana bergaul dengan masyarakat. Juga tetap kita. Samping itu juga setiap hari di masjid ini kita mengadakan pengajian setelah subuh. Okay. Kalau saya berkesempatan setiap hari setelah subuh tetap kita buka pengajian untuk masyarakat yang di sini setiap hari setelah subuh. Kita buka dengan alhamdulillah sekarang sudah hampir 4 kitab yang sudah kita tamatkan bersama masyarakat, meskipun kitab-kitabnya yang kecil-kecil. Itu setiap hari Tuan Guru? Setiap hari. Kecuali hari hari Ahad, karena saya di Lombok Timur, hari Ahad itu paginya di Lombok Timur saya menginap di situ. Yang selain itu setiap hari kita adakan pengajian di pagi hari setelah subuh sampai jamnya setengah 7. Kalau di Mahad berapa hari Tuan Guru? Kalau di Mahad cuma 3 hari, hari. Ahad, Selasa dengan Rabu. Ya. Mahad 3 hari setiap minggunya. Yang selain itu ya ngajar di pondok pesantren, sehingga mungkin hari Kamis saja mungkin yang formalnya saya libur. Tapi kalau ada undangan ya tetap kita hadir.
sebagai panggilan dari masyarakat, berkhidmat, bergaul dan sebagainya. Berarti full time Tuan Guru ya. Full time Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat. Alhamdulillah yang penting kita sehat. Iya, mantap sehat. Kehidupan memang seperti harus bergerak. Iya. Seperti itu harus bergerak. Kalau di perat air kan kalau air mengendap, dia cepat apa? Kan, cepat busuk, cepat berbau dia Tuan Guru ya. Iya. Kalau mengalir terus tetap jernih. Oke, okay, itu prinsip Tuan Guru ya. Iya. Alhamdulillah ini adalah merupakan kelebihan Allah yang kepada kita semua. Kita syukuri kelebihan itu dengan cara berkhidmah dan sebagainya. Oke, mungkin cukup dulu ya, Tuan Guru ya, perbincangan kita pada sore hari ini. Saya berharap mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan ada manfaat dan kebaikan yang dapat diambil darinya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Allahumma tawaffal hadi ila sabilir rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.